Pemirsa, dua orang pelajar SMA terpaksa diamankan aparat Polres Jemprana lantaran nekat mencuri sepeda motor. Kendaraan hasil curian dipreteli oleh kedua pelaku untuk selanjutnya dijual di pasar Loak. Dan dia terkena lagi kasus. Dengan kasus yang sama, nah ini adalah kedua pelajar SMA yang harusnya duduk di bangku sekolah untuk belajar justru berurusan dengan pihak berwajib. Mereka harus tersangkut hukum setelah aksinya mencuri motor diungkap polisi. Bahkan dari hasil pemeriksaan, aksi keduanya tergolong cukup profesional. Mereka berusia 15 dan 16 tahun. Keduanya bersekongkol, mencuri motor dengan cara mencabut kabel kunci. Dan agar tidak diketahui oleh orang, mereka mempreteli motor bagian per bagian untuk dijual ke pasar Loak. Masyarakat, untuk cover body beserta motor masih disimpan di rumah nenek dari pelaku pertama, dan spare part lain berupa knalpot dan sebagainya dijual Loakan yang beralamat di lingkungan terusan Kelurahan Loakan seharga Rp400.000. Dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua, yaitu Rp200.000. Meski keduanya masih di bawah umur, penyidik tetap menahan dengan pendampingan dari Balai Permasyarakatan Anak Denpasar. Dari Jemberana, Nyoman Sudike, iNews melaporkan.